Okey. Ada apa lagi? Citation pun kena konsisten eh. Ada okey, setengah. Apa tu? Oh ni tu belum lagi, tu belum lagi. Okey, gitu ajalah Syakir. Banyak lagi, banyak juga tu nak kena baiki tu. Yeah. Okey, kita save. Tak banyak sebenarnya sebab you dah buat. Siapa? Lepas ni siapa ni? Diana? Ah, saya. Diana ke Amira? Diana. 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 Tengok ni lah. Okey, saya dah ada tukar-tukar kat sini. Yalah, untuk intro ni, memang ada kena intro lah. Maknanya you discuss ni betul lah ni. You discuss result kan. Obtained from the improvement of indoor environment. Bukan improvement tau, kita cakap the changes lah. Nanti ada yang meningkat kan. The changes of indoor environment quality in a classroom with acoustic. After acoustic treatment were carried out. As mentioned before, tapi dah ada terang. Ini mungkin boleh berubah tau ni Liana. Sebab apa kat sini ni macam ini macam result ni kita tak baca dekat methodology kan. Dekat methodology sepatutnya dah explain ni. Benda-benda ni kenapa kita pilih kan. Sebab dekat result kita cuma nak present the result. The project is ni semuanya patutnya dalam methodology ni. Ini. Ini patutnya dalam metode je dah explain ni. Tapi tak apa, kita merahkan aja dulu. Tadi acoustic dream will carry out. Obtain indoor version. Okay. Apa? Acoustic quality. Acoustic quality, lighting temperature and air quality were data were evaluate lah kat sini ni, were analyze lah, analyze and compared with the condition before it was renovated. Kan? Compare dengan sebelum renovate as well as the standard value lah kan, betul tak? Standard apa? Standard permissible level. Setiap benda ada dia punya level dia kan.
Okay, noise level variation. Okay. Ah, ini pun dalam metodologi ni, Liana ni. Mana cara nak buat ni semua kan? Terus saja masuk kepada result. Yeah? 3.41, illustrate the equivalent quantity level, 0.1. Ah, tak mahu cakap lah from the graph above. Sebab saya dah angkut kat bawah. Jangan sebut above ke below ke kan? Okay, you cakap kat sini, you tu nak explain rajah result tu ditunjuk dekat rajah 4.1. Ataupun ini ayatnya ada dua tau. Ini ayat positif, ayat negatif ada juga. Kalau nak buat negatif, the 8 hour gini-gini, passive nama dia. 8 hour is shown in figure 4.1. Boleh juga yang ini apa ni? Aktif. Yeah? Biasa orang pakai yang aktif. Tapi boleh juga guna yang ni. It can be seen that before treatment the range. Okay. Ha, ni saya suka lah ayat yang ni. Ha, ni. Okay. The level should slightly different after treatment. Okay. Alright. So tunjuk. Cuma yang ni lah. Oh, ni tak buat macam ni. Ni buang semua. However. Ini however ni saya tak tahu. There are some. Okay. It can also be spotted. Boleh tak dengan spot? Ini just spot lah. There are some equivalent peak, kan? Ni okay. This may be due to driver such as vehicle and engine itself. Kalau macam ni, macam you ambil orang punya result lah. Yeah? Jadi sekarang ni, you nak cakap apa kat sini ni? Nak cakap sebab tu result ni disebabkan engine kereta lah. Macam ambulance semua tu. Drive here such a vehicle horn and engine itself. Okay. Lepas tu you sebab Mansuri ni pun ada sebut juga kan? Dia sebutlah Mansuri at all. Kena betul eh, N tu kena buang tu, at all titik, okay, 2006. Mansuri also macam mana nak cakap apa? Also found the similar findings. Ha, cakap tu macam tu aje. Okay. Kalau you buat kurungan tu macam macam saya tak kena lah. Overall, in most of situation. Overall, noise level. Were met following experiment. Apa ni maksudnya ni? Noise levels were below lah. Were below the permissible level. Required recommended
by. Okay. Seterusnya buat macam tu lah. Tapi jangan ulang ayat yang sama. Saya tengok macam sama. Tukar ni je. Tukar value je. Kena ni lah, kena balik-balikkan ayat sikit lah. Ni pun sama kan? Guna ayat sama boleh, tapi terbalikkan eh? Terbalik-terbalikkan lah dia punya ayat tu. Boleh. Jangan sama macam fotokopi, letak sama. Okay. Letak tu je. Jadi macam earlier finding sudah tak payah lagi lah, tadi dah cakap kan? Kan? Ataupun macam ni, you cerita je dulu semua kan, point 1, point 2, point 3 macam mana, lepas tu last sekali kan, for all the 3 points, you cakap lah di noise level exceed di WHO kan, and at some point kan, in every point ada peak kan, sebabkan oleh driving behavior, this is also apa, obtained by Mansuri ke apa, macam tu lah. Boleh juga. Okay. Jadi tak adalah you nak ulang-ulang je kan. Jadi semua sama je lah. Ni noise pollution level. Ini noise pollution level. Ni macam siapa tadilah juga cari dia. Tapi NC ni, you tak ada cerita pun NC ni dekat, saya tengok dekat literature review tak ada. You tak ada perkataan NC dalam literature review. NC tu apa ke, dah tak ada mention di mana-mana tu. Saya tanya situ tu. Improvekanlah you punya tu chapter literature review. Nanti saya tambah. Jadi yang lain-lain sama juga. Jangan buat sama 100%. Ulang. Saya nampak macam you ulang. Tak. Kena terbalik-terbalikkan ayat lah, senang cakapnya. Okay, tadi yang noise level tadi tu pun yang problem pada you ni adalah you buat satu ayat, you pakai untuk sampai berapa kali kan, itu tak boleh lah. Okay, yang ni lighting ni ni kena masuk dalam methodology lah ni. Methodology kena detail tau Liana, macam mana awak buat measurement supaya nanti student akan datang. Okay, maknanya kat sini barulah you terus saja cakap the result of lighting measurement is presented in figure apa, 4.7. Tak ada below lah. Lepas tu yang you tulis-tulis ni angkutlah kat atas. Okay. Kat atas. Lepas tu barulah orang tengok ni, bawah dia ni kan. Okay. Sekali lagi jangan sama ayat-ayatnya. Temperature pun sama juga. Ini pun dalam methodology. You tulis pada yang ni tulislah start balik figure 4.8 shows apa benda kan. Seterusnya lah. Air quality. Air quality ni pun sama juga, ni methodology. You cuma tulislah kat sini air quality apa yang dibincangkan. Contohnya the result of measurement of carbon monoxide, carbon dioxide, apa benda lagi kan, are presented in this section. Itu boleh lah. Okay. Method tu dah tak, ini tak boleh ni. Sebabnya you letakkan rajah dulu. Letakkan tulisan. Saya tanya orang alam sekitar, Liza kan, saya tanya dia kenapa negatif, dia kata maybe kan ada kesilapan bacaan CO monoxide ni, tak di-calibrate tau carbon monoxide ni. So dia kata yang negatif ni jadikan kosong je ni. Sebab kalau kita guna alat kita pun memang kosong kan. So yang negatif tukar jadi kosong. Data. Tak ada semua data. Kosong. Yang negatif lah. Okay. Dia tukar kosong semua. Sebab kalau yang after pun negatif juga lah. Negatif, tapi jadi kosong lah, tak adalah. Kalau tengok pun yang after treatment pun awal-awal tu dah 0.2, dia macam turun juga. Takkanlah kalau yang before awal-awal dah memang negatif.
Kan? Ha. After macam betul. Negative, before yang salah. Maknanya ni kalau yang negatif ni semua kosong lah dia kata. Ha. Cadangan dia macam telah kosong. So you tukar yang tu lah. Okay. Ini betul lah dia punya DOS 10 lah, 10 ppm eh. Haa. Ini ayat ya, ni kita tukar lah ni. Okay. Ini pun sama juga, you kena bawa paragraf you naik atas. Carbon dioxide ni against time. Carbon dioxide berapa eh had dia? 1000 kan? Ini 1000. Uh-huh. Ozon pun sama juga. Nitrogen. Particulate matter. Ini macam alam sekitar dia. Tapi memang dalam tu memang kena buat semua ni kan? Kalau buat indoor kan? Okay, summary ni you dapat tu, you letak kat sini. Cuma saya nak tambah kat sini, kalau temperature kan tinggi kan, tapi kita dah improve kan kan, gunakan wall fan and ceiling fan kan. Doktor, ya, kalau macam ni tak payah letak, kalau letak kat chapter 5? Oh, yang ni, the conclusion ni. Boleh juga. Yang to improve the... Boleh-boleh. Saya cakap kat chapter 5. Oh, you cakap kat chapter 5. Okay. Ah, to improve tension level. Wow. Okay. Okay lah. Cuma chapter 3 you kena baiki lah supaya apa ni orang senang nak apa? Nak faham. Dan chapter 2 sekali. Kalau kenapa kita nak check CO2 dan sebagainya, itulah kesan-kesannya. Cakap dengan macam layman aja lah, tak perlu macam scientific sangat kan. Supaya orang faham kan, so panel faham. But panel nanti panel daripada structures, bukan panel dari environment tau. Jadi kena cakap apa ni lah. Contohnya dizzy ke kan, kalau CO tu terlalu tinggi kita pasal health ke, tak concentrate ke apa benda kan. Doktor. Mira minta approve. Ha? Mira minta approve. Mira, kenapa dia terkeluar balik? Data yang untuk senarai evaluator tu dah ada eh? Senarai apa? Evaluate tu, yang untuk panel tu. Belum ada, saya tak tahu. Belum lagi lah. Doktor tengok chapter 3. Chapter 3. Chapter 3 mana ada? Okay. Ni saya komen mula-mula ni we, tak boleh guna we eh. Ha. Okay. Okay, ini kena ceritalah ni sedikit ni. Ada method use, lighting, this section describe the analysis process. Bolehlah kat sini berapa macam you punya ada berapa stage kan? Tulis sini. Yeah, the work consists of berapa stage. Stage 1 is to identify problem analysis, objective dan sebagainya. Second stage is. Tapi dah cerita kat bawah. Kena atas lah. Kalau macam ni, nak buat naik atas ke? Buat naik atas je. Tak perlu ada first stage, second stage ni. Second stage, nanti terus saja pergi kepada location choice je lah, location of study ke macam tu lah. You pun buat for Harvard ya. Sebab macam ni kan, macam lopong lah ni. Tak ada explain apa-apa. Ada setengah you boleh kekalkan kat sini, ada setengah tak perlu terkongkong dengan stage lah. Kat atas tu setakat macam tu je kan.
Yang ini kan elok buat table bagus ni. Orang tak biasa buat 1, 2, 3, 4 ni. Buat table lah sini. Okay. The following the equipment used in this studies apa is shown in table 1 kan. Sound level meter, function to collect the data kan. Kamu tak buat 1, 2, 3, 4 ni. Tak ada tunjuk tak ada tunjuk macam mana sound level meter tu didirikan ke macam mana. Ada kat bawah. Ada kat bawah. Ini kan equation guna equation editor ni. Tadi memang satu ni kan. NC ni, NC. Patut ada kat sini NC kan macam siapa tu tadi. Nah, Syakir. Apa yang disebut? Ini kan. Kata yang gambar ni dah dekat chapter tu. Ya ke? Masukkan sini lah. Masuk juga ke sini. Ha, kat sini. Bukan masuk masuk juga. Bawa ke sini. Chapter 2 tu cuma chapter 2 tak payah tunjuk alat. Chapter 2 tu cuma kepentingan kata kepentingan kenapa kita nak ambil carbon monoxide. Kat sanalah ceritanya. Tapi alat-alatan semua dekat methodology. Faham eh? Alat semua angkut ke sini. Ini pun sama juga ni. Ni pun buat table. Boleh juga buat table. Ini buat dot-dot-dot. Orang thesis tak ada buat macam ni, Saliana. Dia okay. Mesti apa bertulis kan. Ada paragraph kan. Ni macam data-data ambil, data gambar-gambar ambil data tak ada. Kat mana ambilnya kan? Kat tengah-tengah ke? Room punya tak ada yang lukis-lukis punya. Macam Syakir tadi kan ada tu. Ada kat bawah. Sekalikan teruslah. Ini alat ni. Tak. Yang kan ada dua asing. Yang air dengan semua tu asing. Figure ni. Baik ni. Third stage. Ni kenapa ada section 4 pula? Tak payah sebut ni. Ni kena cerita tadi kan you ada tulis-tulis tadi kan yang saya komen letak metodologi tu. Cuba you bawa ke sini. Kan you analyse macam mana kan. Letak kat sini lah. Oh, ayat yang letak kat sini. Summary ni kena panjang sikit lah. Apa method yang dia pakai tu, ulas balik method dia. Okay. Tadi you ada cerita apa kan, acoustic tadi signifikan tak signifikan kan, kena masukkan lah berapa penurunan boleh kata signifikan. Itu di dalam chapter 2. Ya. Yeah? Okay. Save. Tu aje lah kot. Siapa lagi? Amira. Dan Amira correction. Amira ni, mana Amira ada? Amira ada tak? Ada tu.
abstrak ni kita tengok kemudian kita baiki dulu dia punya flow thesis. Amira ada? Nak dengar suara ni? Amira? Saya tak dengar suara. Amira ada? Saya tak dengar suara doktor. Amira dengar tak? Dia tak dengar suara doktor. Doktor. Macam mana tak dengar pula? You boleh dengar suara saya? Boleh. Kenapa? Lower hand. Cuba ni, cuba keluar masuk balik ke? Dengar tak? Ya. Doktor, saya tak dengar suara doktor. Saya dengar suara you. Doktor dengar suara saya ke? Dengar. Saya tak dengar apa-apa. Sekejap saya left. Lepas tu nanti saya masuk. Okay. Okey, dengar tak Amira? Dah dengar. Dengar kan? Dah. Okey. Amira ni ada apa ni, citation salah ni. Amira, satu benda lah yang you punya thesis ni kena baiki. Ialah, you kena sebut tau kerja sebelum ni tau. Ni effectiveness tu. Dia berbeza dengan you punya kerja tau. Dulu kerja orang ni cuma sampai 6 meter di belakang tepuk kan.
Jadi sekarang you ni dah sampai 32 sampai tepi teritis sekolah tu sehingga atas kan. Jadi sebenarnya tak sama. Jadi sebenarnya you punya ni ada kekuatan sendiri. Maknanya sekarang you sambung kerja kita orang sampai ni atas sana. Ada sebagainya ulang lah kan. Jadi you kena sebutlah dekat situ effectiveness ini telah di ni lah di investigated but their work only covered distance up to 6 meter kan. Kan sekarang ni apa yang you nak buat ialah di dalam sekolah dan juga di kawasan padang tu sampai ke tu kan kat situ yang aktiviti banyak dibuat kan. Yang belakang tembok tu cikgu pun tak berani letak kereta kan. Cikgu letak kereta takut terbalik kan. Jadi dia orang tak buat aktiviti sampai 6 meter tu. Jadi sekarang dia orang buat tu jauh ke belakang lagi. Jadi yang itu yang kita tadi. Jadi yang itulah you cover. So yang kena buat lagi dekat sinilah. Okay. Ni okey lah ni. Okay, to determine some school field and in classroom. Ni betul ni. Yang ini yang kami tak buat dulu. To compare some result of different distribution height. Assess the reduction. Okay. Dan yang inilah nanti reduction ni you boleh compare dengan kerja yang dalam paper tu kan. So sebab yang itu tahun 2018, 2019. Jadi sekarang 2020. Kalau sama je okey lah. Maksudnya you boleh ulas dan compare dengan kerja tu. Okay. Sebab kalau you buat sekarang you tak ada compare dengan sesiapa. Dan satu lagi sebenarnya dah ada kerja sebelum ni kan. Jadi you kena sebut juga. Itu adalah main reference ya. So maknanya dah reference tu you kena masuk dekat sini ni. Ni ada tak ni reference ni? Sebab tu saya tanya ni reference. Oh ada. Kalau website pun letak. Sebab takut apa sekarang ni kan zaman teknologi kan. Saya banyak kali ingatkan student takut kena saman kita ni. Ambil-ambil gambar orang kan. Lain kalau you modify ya. Kalau boleh ni you ambil lah yang gambar-gambar hari tu. Kan tu. Jadi you punya kan. You punya sendiri. Tak ambil dari mana. Ini tak perlu. Kita tak pakai dosimeter. Jadi dalam literature review ni kita bincang apa yang perlu sahaja. Nah, jadi transportation noise ni yang perlu ditekankan di sini ni. Sebab kita dah buat dekat situ kan transportation noise tu. Daripada paper yang sebelum ni you kena masukkan apa yang dah ada kan. Maksudnya daripada paper sebelum ni kan transportation noise ni baru apa paper yang saya kata tadi dia dah bincangkan pasal effectivenessnya kan, effectiveness of noise barrier. Nah sini ni, effectiveness of noise barrier dekat sekolah tu dah ada orang buat, so you kena masukkan juga dekat sini. Sebahagian result-result tu kena masuk dekat sini. Okay. So yang ini rajah mesti kat bawah daripada figure, place figure after text. Jadi kekurangan di punya sini ni cuma tak masukkan yang tu aje. Literature review yang tu. Macam ni kan. Paper ni cited by okay. Sebab sebelum ni dah ada buat, so you kena apa ni lah, kena highlightkan lah benda-benda ni semua. Yang result and discussion ni kan. Dekat jalan tu, dia punya ni weighted behind barrier dan ni kan. Sekarang you nak dapatkan yang di padang kan. Tapi you buat juga kat sini, jadi boleh compare lah juga kat sini ni. Berapa dia punya apa dB kurangnya kan. Behind dia, refill kan. You kena ambil benda-benda ni masukkan di dalam you punya thesis. Sebab masukkan dekat thesis, part literature review. Masukkan dekat part literature review. Dekat literature review tu. Tapi you kena guna ayat you sendirilah. Jadi nanti dekat literature review dekat yang lain-lain tu okey. Dekat ujung kan dah tadi saya nampak. Mana saya kata tu? Nampak pula.
So dekat methodology ni, dekat methodology ni, ya, you kena clearkan jugalah. Ha, ni, first stage you ni, first stage you dekat sini, you tulis sini. First stage ni literature review kan, you kena explain lah dekat ya, ni, dekat sini ni. First stage ni. First stage ni you kena bagi tahu yang sebelum ni dah ada orang buat kan. Just Mawani dengan paper tu lah, paper kita orang tu dah buat sampai 6 meter. You kena explain balik kat sini. So method you berdasarkan pada method dia orang, tapi kita extendkan sampai ke 32 meter di belakang sekolah. Kena masukkan kat sini juga. Sebab you ada literature review di sini kan. So saya rasa ini pun you ambil daripada Just Mawani ni kan, arti ni kan. Sebab saya try cari yang dalam tu yang dia bagi kita tepi tak ada. Saya try cari yang dalam tu, yang dalam source yang dia bagi kita tak ada. Jadi ini sebenarnya you ambil daripada paper tu kan. Site Just Mawani juga. Ataupun paper kita orang tu lah kalau ada kan. So you tak boleh ambil yang ini sebab you tak dapat kan. So maknanya dalam methodology ni you kena site yang paper yang tu, yang conference. Sebab conference tu scopus, dia dah di kalau macam thesis, dia tak di thesis Just Mawani, tak di pre, apa ni orang kata, tidak di review oleh expert tau. Tapi paper yang conference tu, orang expert dah review. Dan paper tu pula dah di site oleh satu journal, high impact journal dah site tu. So maknanya memang kita kena refer lah paper tu. So kalau macam methodology ni, kalau you ambil daripada Just Mawani, kena tulis juga nama dia kat sini ni. Okay, yang ini ni bukan, kita tak ada ni kan. So kita kena guna kita punya lah. Kita ni buat research ni kan, kita melaporkan apa yang telah kita buat, apa yang telah kita guna eh. Kalau kita tak guna, kita tak boleh letak lah di dalam sini ni. Nah, macam ini kan, you ambil Syahidah ni. Syahidah ni student kita orang ni. Syahidah ni bukan master kan. Nah, ni kan. Okay. Ini measuring tape. Lagi satu, literature review kena ambil literature yang terkini eh. Macam 2000 ni dah terlalu lama lah. Ni guna equation editor tak? Ni okey ni. Lepas tu road traffic, yang ni, ini kena ambil Just Mawani ni punya. Just Mawani ni. So nanti macam ni ni okey. Ni kena ukuran, ni kena letak ni kat mana you nak buat point-point you. Kan point you berapa, 1 meter, apa-apa, 2 meter, 4 meter. Dia kena letak kelas ni berapa point you sampai ke 32 meter. Bila tengok result kan, saya tak tahu kat mana baca audio. Saya tengok sini kosong. Dia kena indicate. You mean kat mana-mana sepanjang ni kan. Kena letak lah. Buat grid dia kat mana ni. Okay. Satu lagi, measurement dekat kelas. Dekat mana ya, dekat classroom. Classroom memang dekat tu. Dekat classroom tu ada, you kata ABC, tak tahu kat mana. Kan? Yang itu saya tak tahu, show tu sebab saya kata kat sini, show through diagram. Barulah kita tahu different height ni, kat mana measurementnya ni kat sini kan. Kena tunjuklah berapa tingginya. Tu tepi tu tinggi dia, ketinggiannya ada dekat tepi dia ni, anak panah ni dia. Memang you kira kat sini 9 meter eh, you measure. Sebab satu apa tu, satu tingkat 3.6 meter, jadinya 3.6 dia lebih kurang lah 9 meter, 9.3 meter macam tu. Yang ini ni apa ni? Ini ada raja tahu. Kena tunjuk semualah, kena site semua bila show receiver to see. Itu lah figure 3.15 tu.
kena tambahlah summary ni. Summary apa yang tu kan dia buat tu. Okay, ini dia punya result, discuss result lah, tak perlu lagi according-according tu lah. Okay, table shows, ini 7 point. Ni yang saya kata tadi kan, 1 meter, 2 meter, 4, 8, 16 dia tunjukkan di dalam rajah yang tadi. Okay. Apa lagi? Ha, tu sebablah. Bila you buat ni, yang paper kita orang yang conference tu ada buat dalam 6 meter kan? Daripada 6 meter sini boleh baca kan? You dapat 62 kan? So you boleh compare dengan paper yang sebelum ni kan? So maknanya you punya kerja ni ada berharga lah sikit you compare dengan paper-paper sebelum ni. Okay tak? Sama ke tak sama kan? Kalau tinggi maybe ada pertambahan apa? Traffic ke kan? Lepas tu yang classroom ni, ha, ni saya tak faham ni point A, B, C kat mana. Kat mana sebenarnya? Ini yang point A, B, C ni sama macam yang kelas punya reading tu. Sama kan? Macam sebelum ni yang diagonal. Yang dalam kelas tu. Point 1, 2, 3. Oh dia point 1, 2, 3 lah ni. Maknanya sekarang ni you kena buat point 1 lah. Biar sama. Faham. Point 2. Kena tunjuklah diagram ni. Macam dia orang tunjuk tu kan, minta diagram dia orang tu ataupun you buat sendiri, tunjuk kat situ kat mana kan. Reading 1 2 3 4 6 ni maknanya berapa kali? 6 kali. Maksudnya ni yang 8 jam ke? Yang classroom tu kan, kan dia bagi 8 jam kan? Saya ambil kan dia bagi 1 jam 1 jam 1 jam. So maksudnya satu reading 1 jam. Jam je. Sebab saya nak compare, saya nak samakan nilai reading dia dengan reading tu. Reading Padang. Sebab Padang ada 5 reading eh. Ada berapa? Padang ada 5 reading kot. Padang ada 5 reading. Ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So saya nak samakan dia dengan berapa. Tak apa, tak perlu sama. Maknanya you boleh ambil 8 jam aje. So nanti saya tambahlah lagi 2 reading. Tapi dekat sini ni you kena bagi tahu ni berapa minit ambil ni. Berapa minit ni? 1 minit 1 minit. 1 minit 1 minit. Okay, yang ini 1 minit 1 minit 1 minit. Ada 1, 2, 3, 4. 5 minit lah ni eh. Tapi sebenarnya ada banyak bacaan kan? You average kan kan? Tak. Yang ni memang yang ni memang dapat macam gini terus. Memang ingat tak? Pakai SLM2 tu kan kita terus baca sub. 1 minit baca, 1 minit baca. Okay. Kalau yang classroom tu je. So dekat sini kena tulis lah ni. Ini average for 1 minute ni. Across on field average 1 minute kan? 1 minute. Mana 1 minit you ambil kan? So yang ini you ambil per hour kan? Kena tulis ni bukan reading-reading je. Jadi you cakap 8 jam lah. Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jam tadi tu. So you boleh dapat average ni. Tak apalah. Okay. So maknanya sebenarnya tak boleh nak compare juga kat bawah tu 1 minit je kan. Kat sini 1 jam. Tapi dia adalah dia punya basis kan. Sebab jalan raya tu dia punya apa? Dia punya volume dia constant kan. Kecuali kalau PKP kan tak ada kereta langsung. So kalau kita anggap setiap masa tu volume dia sama, so 1 minit ke 10 jam ke dia sama je lah. Kita punya judgement macam tu kalau apa ni tanya, panel tanya. Sebab benda tu constant, jadi you ambil banyak mana pun sama je. Yang ini you ambil 8 jam kata. Okay, so makna point-point ni kena bagi, kena ni lah, kena ubah sikit lah. So yang ni different height eh. Different height ni maksudnya tadilah compare dengan ini.
Saya compare dulu reading tadi. Maknanya difference, ini apa ni maksudnya ni? Classroom tu saya ambil point A sebab point A tu dia dekat dengan tingkap. Lepas tu yang field tu saya ambil dekat 8 jam lah kan? Yang field ni? Field tu saya ambil dekat point 4. Point 4 tu dikiranya macam selari tau dengan apa tu, dengan classroom tu. Saya ambil dekat value yang dekat bawah tu, 32 meter daripada tu. So maksudnya dia macam ini 32 selari. Meter lah ni. Ini pada jarak 32 meter lah ni. So maknanya at 32 meter lah. 32 meter. Tapi bacaan ni macam mana you dapat? Bacaan tu sama juga. Saya ambil dekat table tadi. Table yang kelas, table yang field tadi tu. Ni. Dekat bacaan yang 32, saya ambil point yang first kot. Saya lupa lah. First. First ke yang ni? Cuba tengok point A, A, B, C, D. Allah, saya lupa lah. Tapi yang point yang saya ambil tu dia memang selari dengan classroom tu. Di mana? Cuba tengok reading dia. Classroom. 65.2, 65.6. 65.2, 65.6. Oh, yalah, yang inilah. Point C. Yang ini yang selari. Yang memang berada satu titik lah di situ. Point C ni. So, you ambil point C. Tapi tu satu minit, satu minit. Sebenarnya tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat compare ni. Apa yang you boleh buat ialah compare sini dengan sini je. Jadi 8 jam kan, you cari average 8 jam dengan average yang 1 minit tadi lah. Macam tu. So average 1 minit 65.72. Katalah yang sini average 8 jam 70.4. maknanya lebih tinggi lagi lah kat atas tu kan. Kan? Okay, ini per hour kan? Per hour. Yang situ berapa tadi? For 1 minute kan? Macam saya kata tadilah, sebab dia punya traffic tu volume dia tinggi je kan? Jadi dia ambil sekejap pun lama, sama je. Jadi you boleh buat comparison. You kena, you boleh tulis kat situ macam tu lah. Method. Methodology. Method. Dalam methodology tu kena cakap. Okay. Ni yang ini yang yang ini boleh compare dengan bacaan daripada ni. Just now ni. Tadi. Yang daripada paper conference tu. Kan? Ini behind dia 1 2 3 4 5 point 2. Total average. Ini ni boleh compare kan. Ada beza tak? Rendah daripada Jasmine Wani punya. Rendah daripada Jasmine Wani. Jasmine Wani punya 4.8. Apa? Tak dengar? Jasmine Wani punya. Kan nak compare apa tu nama dia? Reduction ni kan daripada Jasmine Wani kan? Ada reduction. Tapi Jasmine Wani punya 4.58, tak silap. Saya punya rendah. 3. Apalah. Tak apalah. So you boleh conclude-kan kat situ. Previous kan? Previous manager pun dapat 4.8. This time round dapat 3.5. Jadi reduction tu 3.5 tu kan, dia sebab apa tau dekat sini ni. Sebab measurement ni sekarang dekat dengan wall, jadi ada reflection tau. Reduction behind and in front. Ni masa yang sama ke ambil? Masa yang sama serentak kan? Boleh you conclude-kan macam tu je lah. 3.5 maknanya kalau 3.5, kalau lebih daripada 3 dB tu adalah perbezaannya. Tak signifikan pun 3 ni kan. So maknanya you pun kena ambil juga tau yang signifikan, apa indicator signifikan, tak signifikan tu dalam literature review. Jadi orang ambil tu kan. So boleh itulah. Boleh dijadikan basis lah apa tu 3.5 kalau ikutkan. Apa 3.5
tak discernible kan. Ataupun tak signifikan lah, ada telinga orang boleh rasa, ada orang tak boleh rasa langsung. Tapi you ada kan, you ada mention benda tu kan. So maknanya itulah kena yang ini pun, yang ini. Yang ni bacaan kat mana ni? Depan. Depan diri. Tadi bacaan yang atas ni bukan dapat daripada sini ke? Kau totalkan ke? You totalkan ini kan? You tukarkan jadi A kemudian you totalkan kan? Dapat yang atas kan? Apa tujuan ni nak ambil ni? Depan dengan belakang. Ni bolehlah ni. Saya compare kan nak ni je. Yang ni cari perbezaannya ni. Jadi perbezaan ni sepatutnya lebih kurang je lah dengan ini. Sebab ini kan di totalkan juga kan. Sepatutnya kan yang bawah tu. Ini total, ini total dan ini dah total. So, kalau ini dapat dari segi frekuensi pula. Ini dari segi frekuensi. Kalau kita tengok ni 1000 besar ni kan. Tapi sebab ini pada frekuensi tertentu. Tapi yang ini total dia dah average. So you boleh cakap macam tu lah. Mesti ada orang tanya kenapa, apa beza ini dengan sana. Yang ini dia punya karakteristik betul-betul. Ikut dia punya tu. Tapi yang atas tu adalah average untuk semua. Saya nak tanya kenapa dia tinggi dekat yang ada dua peak tu? Transportation dua peak ni? Ini memang ciri-ciri traffic noise macam ni. 1000 yang tinggi ni ada. Syakir tadi, Syakir kan saya tunjuk tadi daripada ni. Dia sudah tunjuk kat Syakir ni ni. Kan? Memang ada dua. Ciri-ciri traffic noise. Dia macam ni, satu ni sebabkan oleh tire noise, yang sini sebab engine. Okay. Yang ini engine. Dia sebabkan oleh engine, yang ini sebabkan oleh sentuhan tayar dengan jalan ini. Itu sebab bila kita nak buat absorption, kita kena ambil bahan yang absorptionnya tinggi di sini supaya dapat serap ini. Ini adalah ciri-ciri traffic noise. Dia ada dua je ni. Dua membukit je ni. Namanya yang frekuensi yang dominance lah. So kalau nak reka bentuk jalan pun, jalan tu mesti boleh serap yang 1000 ni dengan lebih tinggi compare dengan yang lain lah. Oh, yang tu dia tak ada dalam dalam words lah, dia hanya dalam graf saja. Macam mana? Yang dominant tu doktor cakap dalam graf saja ke ataupun ada perkataan dia kat bawah dia tak baca. Di dalam 1000. Dalam paragraf bawah dia ada kan doktor? Dalam paragraf mana? Cuba you baca, ada kot. Ada. Okay. Yang ini yang without ni, kalau dekat free fill macam ni. Ciri-ciri traffic noise memang macam ni ni. Jadi kalau kita nak buat mitigation memang kena faham lah. Contohnya ni kan, dekat low frequency ni disebabkan oleh engine. Tadi Amira pun dapat yang sama juga. Ni sama juga. Ini disebabkan oleh engine. Tu sebab dalam paper yang tu Jasmine ni tak buat. Saya buat analisis tu. Yang bawah ni disebabkan oleh low frequency. So kita boleh treat juga low frequency kat sini. Nah, yang ini high frequency lah, 1000 kan. Sebab tadi masa Syakir punya material kan, kita kena tengok 1000 kan, 1000. Sebab jalan ni kereta banyak tau. Jadi dia 1000. Kalau kereta sikit dia akan dominance kat sini. Okay. So, betul lah.
Tapi kan kita tengok in front of barrier ni, dia dekat sangat ni 0.5. Jadi dia mungkin the reflection kat sini. Sebenarnya kalau ikut acoustic, kita kena tolak 3. This line kita kena tolak 3. Setiap satu ni, 3 dB. So akan turun lagi lah. Kalau contohnya dekat 1000 ni berapa ni? 53 lah kata ni. 53 dengan 66. 66 dengan 53 berapa? 66. Jauh kan? Lepas tu tolak lagi dengan 3. Itulah sebenarnya pada 1000. Ya, sebab kita measure tu di depan, jadi bunyi daripada jalan raya dia akan reflect masuk ke dalam kita. Tambahan 3 dB. Tapi yang tu tak salah cerita. Kita tunjuk je lah yang ni. Tapi kalau panel tanya kenapa lain, sebenarnya tak lain. Yang dapat tu adalah yang atas tadi tu, 3.5 tu. Kita buat depan depan wall juga kan. Tapi dia tu ada dah ni ngambil kira ni. Terluruh ni. Sebab kita ada weighting dia berlainan kat sini. Dia bukan average biasa, dia ada sendiri dia punya ni, kiraan. Okay. So summary ni kena summarize semualah. Jangan masuk yang tu aja. Summarizekan yang dalam kelas dan sebagainya tu kena masuk. So you sekarang dapat kawasan padang. Maknanya kawasan padang tu sebenarnya memang melebihi daripada WHO. Dalam kelas pun besar daripada WHO. Ini ada penurunan wall barrier tu pun terlalu sedikit, tak signifikan pun. Tak sampai 5 dB. Yeah? Walaupun kita duduk di belakang tembok kan. Tak sampai 5 dB. Jadi memang dah tak efficient lah. Itu aja lah. Okay. Jadi betul lah yang paper sebelum ni berapa dia punya pengurangan. Saya pun tak ingat. Berapa insertion loss ni? Oh, lupa dah. 3.7 kan? 3.7. Ini reduction dia 4.8. Ada yang 2. Tengok ni. Average 4.3. Jadi sekarang ni semakin berkurang lah. Kan? Tapi yang pentingnya tak lebih daripada 5. Tak lebih daripada 5 memang tak signifikan langsung lah. Kalau kita insertion loss ni pun kurang daripada 5. Ni bang dah tak efektif. Okay lah, tu aja lah. Kalau you compare ni macam lebih meaningful lah kerja you sebenarnya. Okay. Okay, apa lagi eh? Cuma kena baiki dia punya tu aje lah. Apa literature review tadi eh. Sebenarnya kita kena tengok 2-3 kali ni. Tak boleh tengok sekali. Tengok sekali memang ada banyak kesilapan yang kita tak perasan. Nanti tadi reduction kan. Reduction ada. Tu bukan access ni. Access ni masuk. Assess. Or evaluate lah. Tinggi sikit level dia. Assess. Ni assess. To determine classroom. To determine school field and to assess sound pressure level at different levels. Kalau dia objektifnya, apa kepentingannya ni? Objektif mesti ada satu kepentingan yang besar ni.
nak tahu berapa dia punya beza dB untuk difference of height, sebab line of sight dia yang dekat field tu dia terpotong tau, line of sight dia. So macam dia tak ada macam terusan, macam mana? Dia tak nampak source tu. So dia macam ada sikit pengurangan dB. Kalau macam yang different height yang dekat classroom tu, dia macam straight terus boleh nampak source tu. So line of sight dia tak terhalang. So sebab tu dia ada dapat dB dia tinggi sikit. Okay, kalau macam tu, to assess the sound, to assess the ascend. To assess the effect of noise barrier lah kan? At different height. To assess the tapi you kena ada satu, dia ni kena ada satu macam ini ada, yang ini saya tak pasti ni. Different receivers height-nya. Ada result dia tu kan? Ada ya tadi? Ada kan? Yang beza tinggi punya dB tu. Ini. Saya buat macam gini. Cuma kalau tengok yang dekat field tu, dia punya receiver dekat 32 meter tu, dia punya line of sight antara source dengan receiver tu dia terbatas sebab dia terpotong dengan noise barrier. Tapi nak membentuk satu objektif tu kan, tujuan kita sekarang ni kat sini dengan kat sini kan, ini sebabkan benda ni lah kan. Okey lah kot, saya rasa nanti you explain lah dekat apa ni, dekat kita nak cerita sebenarnya yang atas tu langsung tak ada dia punya line of sight tu straight lah kan, tak dipotong langsung kan. Ada cerita tak kat sini? Ada, saya bagi tahu sebab. Lepas tu sebab tu saya masukkan gambar yang tadi daripada tingkap bilik tu. Ini kan, ini sepatutnya you kena lukis lah kat sini. Lukis apa tu? Lukis lah, buktikan dengan you punya ni. Lukis apa tu? Lukis tu lah dengan trigonometrinya. Bukti lah kan. Faham. Masukkan dekat sini. Tingginya berapa kan, masukkan dekat sini. Ni ni, gambar rajah ni, you ambil balik gambar rajah yang ni. Ni, gambar ni. Tapi you kena letak berapa tinggi ni. Berapa kan, kalau ikutkan. Kalau ikutkan, saya ada kira tapi saya tak bawa pula kertas dia. Saya ada kira dia memang terlebih daripada daripada dia punya tu. Dia ada tau satu dekat. Kalau macam ni kan, katalah sos dekat sini, dia terlindung ni. Tapi dia kena buat satu lukisan lain kan. 4 meter dan jarak dia kena buat trigonometri kat sini. Cuba saya nak share screen sekejap, Doktor.
Sebab kereta pusat dia sini 0.6 tau. 0.6 ni. Hmm. 0.6. So you akan dapat berapa ni, 0.6 meter kan. Sini jaraknya berapa, you agak-agak. Memang dia rendah sini kan. Jadi memang kita nampak, boleh nampak ke bawah kan. Doktor, saya nak share screen sekejap. Tapi tak boleh. Tak apalah, ada recorded. Okay. Sebab dia ada dekat Google, saya ada tengok dia punya dia tunjuk source dia dengan dia tunjuk dia punya apa tu, shadow zone dia tu. Sebab kalau saya masukkan apa yang pakai dimension ni, classroom tu memang itulah. Kalau ke sini ada shadow zone kan. Dekat bawah tu ada, dekat atas tu tak ada. Katalah macam ni kan. Cuba you proofkan dengan trigonometri. Okay. So nanti adalah analisis kat situ kan, barulah objek nombor dua tu nampak betul-betul objektif. Kalau setakat apa-apa tu tak nampak sangat objektif. Kalau macam tu, berapa tinggi source tu saya nak ambil? Source mana 0.6. Ni? 0.6. Okay. Kereta 0.6. Okey, jadi measurement dekat bilik kelas tu dalam 0 point berapa hari tu eh? Si siapa ni tahu kot? Syakir, lupa lah. Measurement berapa? Tinggi dia? Berapa situ? Kena tahu juga ni. Ya. Yang paling tepi tu, point 1. Yang mana? Sound level jarak dia eh? Haa. 1.5. 5. 1.5 eh? Tinggi receiver tu. Okay. So maknanya macam tu lah. So apa ni, kena buat analisis sedikit lah, buat matematik sikit, baru nanti macam oh kan. Kalau tidak nanti macam oh, macam sikit aje. Ada lagi Nabila? Oh, tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, so nanti kita cuba you buat analisis tu, nanti kita bincang balik lah. Okay. Betul. Nak check ternitin ke? Disuruh tak? Sekarang tu dia check tau. Kalau nak check tu kan, nak by chapter ke all chapter sekali kan satu file? Saya tak pastilah. Tapi biasanya kita buat chapter by chapter, tak lebih daripada berapa, 15. Tapi kalau you tulis sendiri tak adalah tu, tak terkeluar pun. Cubalah. Saya rasa kan yang letter ni semua kena buat lah Turnitin. Turnitin. Okay eh? Dah. Kalau dah, kita end up the meeting lah. Ada tanya? Apa-apa nak tanya? Tak ada. Okeylah, kalau tak ada, terima kasih lah eh. Assalamualaikum. Doktor nanti bagi balik eh, correction tu. Nanti kita bincang balik lah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okay, Doktor, minggu depan eh, kita orang hantar balik. Boleh. Okey. Okey, Assalamualaikum.